saya sudah membaca Trubus sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Pertamanya saya secara pribadi senang lihat foto-fotonya bagus-bagus. Ya. Dari foto-fotonya bagus-bagus ini membuat orang tuh tertarik. Istilahnya cinta pada pandangan pertama itu dari foto. Ah, ya kan, begitu melihat fotonya bagus-bagus saya tertarik untuk membaca, mengeksplorasi lebih jauh, lebih dalam apa sih isinya. Dan rupanya yang seperti itu bukan hanya saya. Ya. Masyarakat juga banyak yang seperti itu. Ini sangat-sangat bagus ya, momen seperti ini. Kita lihat ternyata Trubus sudah eksis di Indonesia sejak tahun 1969. Berarti ini sudah tahun ke-50. Ya. Harapkan Trubus bisa maju terus ya. Bahkan tadi saya sampaikan seluruh Trubus bisa go internasional. Nah, ini ya supaya menjadi bahan bacaan ya bagi kedutaan-kedutaan di seluruh Indonesia ya, supaya mereka juga terinformasikan terhadap sumber daya alam kita, khususnya sumber daya genetik petani. Saya sangat senang sama acara Trubus Expo karena saya ini pembaca Trubus dari waktu zaman saya masih SMP, itu saya udah baca Trubus, yang lain-lain bacanya majalah lain, tabloid lain, saya udah tertarik sama Trubus. Jadi memang setiap acara Trubus yang ada di lapangan Banteng atau apa, saya selalu datang. Dan ini acara semakin tahunnya semakin bagus, dan tempatnya nyaman, terintegrasi semua, dan menjadi bukan cuma sekedar eksibisi, tapi juga ajak edukasi di sini. Selamat ulang tahun untuk Trubus yang ke-50 tahun, luar biasa sekali, setengah abad. Mudah-mudahan akan ada terus sampai satu abad, makin sukses dan banyak memberikan inspirasi untuk para pembacanya, para pemirsanya, dan saya yakin ini adalah salah satu media terkait dengan agrobisnis, animal, dan apa yang terbaik, yang terbesar, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi yang terlama sukses. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.